Kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, ya. Saya punya pertanyaan, Pak. Kemarin saya baru bersama dengan teman-teman ini reunian SMA. Oh, reuni. Reunian. Tapi yang saya agak sedikit kecewa karena pesertanya nggak banyak, Pak. Saya jadi penasaran gitu. Kenapa? Kenapa banyak orang malas pergi reuni? Yuk kita lihat meme-nya ini. Kehidupan ini tentang perpindahan. Perpindahan dari yang tidak kita sukai menuju yang kita sukai. Kurang uang suka? Enggak. Jadi menuju kemana? Banyak uang. Oke. Gampang masuk angin. Sakit. Disukai. Menuju kemana? Sehat. Sih, hidup itu begitu. Nah, teman-teman SMA itu tidak semua gerakan pindahnya cepat. Itu loh. Jadi sejak SMA, SMP, SMA, perpindahannya dalam ukuran dekade 10 tahun tidak begitu banyak. Sedangkan ada yang 10 tahun betul-betul memenuhi filsafat Jepang. Kalau orang mau sukses besar itu selalu dibutuhkan 10 tahun. Dari satu sikap tindakan yang baik, 10 tahun lagi pasti kita akan dengar orang besar. Pernah dengar gak kalau kita mengajak teman melakukan sesuatu dia bilang ini? Pernah dengar gak? Males ah. Pernah, sering dengar? Sering. Males ah. Males ah. Tuh, jangan nikahi wanita yang bilang males ah. Itu Anda bakal masak sendiri. Hah? Atau menikahi laki-laki yang bilang males ah. Itu Anda bakal disuruh cari uang sendiri. Nah sekarang, apakah Anda tipe yang pengeluh atau yang bertindak? Good. Gitu. Sekarang kita di sini punya hasil dari polling. Silakan. Ini dia. Apakah keyakinan bahwa Anda akan sukses di masa depan akan betul-betul berpengaruh pada upaya Anda? Yang menjawab A atau jawaban ya sebesar 87%, ya. Wow. Boleh? Yang menjawab B atau tidak hanya 2%. Dan yang terakhir yang jawabannya C atau jawaban bisa ya bisa tidak 11%. Oke. Dan untuk sekarang saya akan mengajak sahabat super yang beruntung ada di studio untuk mempertanggungjawabkan yang menjawab A atau jawaban ya, boleh angkat tangannya. Mas, bergabung dengan saya, tepuk tangannya silakan. Ya. Selanjutnya yang menjawab B atau jawaban tidak. Bapak yang sebelah sana boleh bergabung dengan kita di depan. Dan yang terakhir adalah jawaban C, bisa iya, bisa tidak. Oke, Mbak, boleh bergabung. Bapak Ibu, Bariska, silakan. Sebelah sini. Pak Wahyu, mengapa Anda memilih A? Ya, terima kasih sebelumnya. Karena dalam meyakini bahwa kita akan sukses harus berpengaruh, sangat berpengaruh pada upaya kita. Entah itu suksesnya akan datang cepat, lambat, atau dalam usia muda, dalam usia setengah muda, dalam usia tua. Tapi upaya kerja keras itu harus tetap kita usahakan saat ini juga, mulai sekarang juga. Good. Kelihatannya dalam perilaku seperti apa? Dalam perilaku yang lebih baik, mungkin dalam bekerja yang lebih rajin, lebih total, dalam kalau yang masih sekolah, masih kuliah, lebih rajin belajarnya. Super sekali, super sekali. Kita berikan tepuk tangan juga. Pak Jody, Anda memilih tidak ada pengaruhnya pada upaya Anda. Apakah Anda meyakini Anda akan sukses atau tidak? Mengapa? Karena selama ini saya terus berusaha sampai 3 hari 3 malam, tidak tidur, kerja terus, makan aja jarang. Sampai upaya titik terang itu pun sampai sekarang tidak ada. Anda yakin Anda akan sukses? Tidak. Nah, tunggu sebentar. Kita silakan Ibu Mariska. Kalau saya menjawab C, karena dalam artian begini Pak, jika memang keyakinan itu kadang anak muda, kadang on-off gitu Pak. Anak muda itu on-off. Seperti itu. Jadi kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun kita juga serahkan kepada yang kuasa. Bagaimana untuk hasilnya, Pak? Seperti itu kalau menurut saya. Oke, nanti dulu ya. Anak muda itu on off, on off, on off, on off, on off.
lalu hasilnya diserahkan kepada siapa? Yang Maha Kuasa. Kepada Allah. Maha Kuasa. Jadi kalau sedang off terus gagal, yang salah siapa? Yang Maha Kuasa. Banyak anak muda itu waktu off bergaul, yaitu apa? Gua lagi galau, gua sedih, galau tingkat dewa, gitu kan? Ayo, berapa banyak itu waktu on tidak kedengaran ceritanya. Itu kecuali malam minggu jangan post status kelihatan lu enggak punya kekasih gitu kan. Kelihatan seperti sibuk gitu. Malam-malam baru, "Oh, gua baru pulang padahal mulai tadi di rumah." Nah. Kalau off-nya lama bagaimana? Motivasi, Pak, butuh motivasi. Good. Apa yang Anda lakukan kalau Anda butuh motivasi? Mendekatkan diri sih, Pak. Mendekatkan diri kepada? Kepada Yang Kuasa. Yang Kuasa. Oke, setelah mendekatkan diri? Minta support dari keluarga. Oh, good. Minta support. Caranya minta support bagaimana? Curhat, Pak. Curhat. Curhatnya dimulai dengan keluhan atau dengan harapan baik? Dengan keluhan, Pak. Berarti dia jujur, Pak. Iya, betul. Lihat. Curhat itu dimulai dengan keluhan. Enggak ada curhat ini. Aku mau curhat. Aku dia gitu semangat. Mana ada. Good. Nah, sekarang kalau gitu. Pak Wahyu, nasihati ya. Pak Joni untuk berharapan baik. Tuhan itu maha adil, Pak. Selama kita udah berupaya total, apalagi Pak Joni tadi udah 3 hari 3 malam enggak tidur, makan juga sesempatnya. Yakinilah bahwa suatu saat nanti kita, Bapak akan berada pada titik puncak kesuksesan yang dinanti, Pak. Bapak percaya? Bapak tadi tidak percaya? Tidak, selagi kenapa? Belum ada hasilnya. Oke, okay, nah jadi kalau gitu, apakah ada orang yang bisa menasehati orang yang berniat tidak percaya? Selama ini belum. Ada. Tidak. Jadi ada. Bapak nggak bisa dinasehati udah. Permasalahan. Mungkin waktu yang menjawab. Ya, jelur-jelur, Pak. Nah, kalau Anda tidak bisa dinasehati lagi, terus caranya selamat bagaimana? Terus kerja sampai mas. Dipanggil. Tapi lihat ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Sombong itu adalah komentar orang minder terhadap orang percaya diri. Masa kita menakar kepercayaan diri kita karena komentar orang minder? Wallace aja.